kita mau bikin kue tiaw pakai beef. Ini beda loh, bukan yang di pinggir jalan, ini yang resep table, cuman juga simple. Jadi kalau tahu black pepper ya, kita mix sama oyster sauce sama dark soya sauce, kita blend seperti ini jadinya. Kita mulai dengan marinated beef, kita belah dua, nice marbling, we put salt, pepper, oil. Oke, kita akan sear ini. Kita taruh minyak, beef. Jadi kita masak medium aja, habis itu kita kasih pepper crossnya. Wow. Nah, ini kita sisihkan sekarang. Nah, peppernya kita sisihkan untuk plating. Oke, sekarang kita masak kue tiaw-nya. Minyak goreng, onion, tambahkan telur, kita aduk, dan kita tambahkan sayurannya sekarang, paprika, kue tiaw, aduk. Nah, kita tambahkan kecap ikan, kecap Inggris, sesame oil, oyster sauce. Oke, kita tambahkan juga kecap manis. Kita aduk. Oke, tambahkan sedikit merica bubuk dan spring onion. Kita udah dapetin kue tiaw ala Semtable ya. Dan kita akan iris tomat segar untuk garnish di dalam kue tiawnya. Akan taburkan. Dan terakhir adalah underlinernya saya butuh kailan. Nah, kailan ini mesti dimasak sebentar aja. Jadi kita tetap punya yang crispy seperti ini, ya kan? Oke, saya butuh air panas dengan garam. Oke, sangat cepat ya, kita taruh batang dulu. Tadi sampai gini aja. Ya, keep stay crispy and green. Nah, ini udah siap. Sekarang kita akan slice beefnya. Semuanya udah siap. Kita akan packing sekarang. Wagyu beef with tiaw, siap saji. Gak sampai 10 menit kan? Gak. Tapi saya udah lapar banget, Chef. Iya. Ini apa nih, Chef? Masa gak kelihatan sih itu? Ini kue tiaw. Hari ini kita konsepnya Asian. Oh. Cuma nanti penutupnya rada twist gitu kan. Oke. Kalau gitu boleh langsung makan sih? Langsung ini bodinya. Main course kebetulan aku gak makan nasi gitu ya, dan
Gak nyangka juga kalau Chef Chandra di Chef Table ini bikinin aku kue tiaw. Karena memang kue tiaw itu menjadi salah satu makanan favorit aku gitu. Nih, kamu suka kan ininya? Oh. Tahu aja orang lapar. Lele. Kayaknya mau ngambil dagingnya dulu. Nih, dagingnya enak banget. Yang jelas daging wagyu-nya tuh lembut banget ya. Karena kebetulan saya sendiri juga suka daging dan tadi saya bilang dagingnya sih enak banget. Main course sesuai permintaan gas ya. Kita nggak kasih nasi pastinya, tapi saya kasih rice noodle. Kue tahu itu adalah rice noodle. Saya suka banget. Aku sudah nonton sinetron kamu, apalagi kalau lagi action udah kayak ini, kebawa emosi ya. Aku pengen lihat live-nya dong di sini. Aku kasih peran dia ceritanya lagi selingkuh. Oh, oke. Okay. Enggak. Bisa dia. Ayo mulai. Bener lo kemarin nonton di bioskop? Enggak. Nonton apa lo? Transformer. Emang Transformer ada di Bekasi? Bohong. Transformer enggak ada di Bekasi. Oh, oh. Belum, lu kemarin ngajakin itu gue film. Itu Ada Dengan Cinta baru keluar. Masih bohong ya? Enggak. Orang lagi mau makan, malah digangguin. Aku, sama cewek, sama cowok. Cewek? Tuh, berarti pada selingkuh. Mana ada orang aku selingkuh. Loh, kamu... Ini apa sih? Kok dia yang heboh ya? Perasaan kita yang berantem, kenapa dia yang kontak-kontak? Dia yang nafsu kayaknya. Aku kebetulan tadi jatuh. Gimana nih, Chef? Yang untuk di-shirtnya? Jadi aku di-shirt aja deh ya. Oke, okay, sip. Okay.